Aku harus mencari cara bagaimana caranya mengalahkan Bobo Boy. Anak-anak buahku semua, sekarang akan panggil semua pasukanku. Akhirnya kamu semua telah tiba di kediamanku. Iya, Mbah Lampor. Aku sudah tiba. Aku juga sudah tiba, Mbah Lampor. Karena kamu panggil. Aku juga sudah tiba, Mbah Lampor. Kamu gak boleh ketawa semua. Aku sudah muak dengan kalian. Cuma mengalahkan Bobo Boy saja kalian tidak ada yang bisa. Sekarang aku tanya kamu, Ubin, kamu harus menjawab pertanyaanku, Ubin. Kenapa kamu tidak bisa mengalahkan Bobo Boy, Ubin? Aduh, aku mohon maaf Mbah Lampor. Bobo Boy, kentutnya bau banget. Bau banget Mbah Lampor. Aku nggak tahan bau kentutnya. Cuma gara-gara kentut untuk kalah. Hei, sungguh memalukan kamu, Pin. Kamu menciptakan untuk menangkap Bobo Boy. Mbah Lampor, aku nggak kuat nyumbau kentutnya. Coba kamu tanyakan ke pocong Mbah Lampor. Kenapa kamu tidak bisa menangkap Bobo Boy? Aku juga nggak kuat nyumbau kentutnya. Mbah Lampor. Kentutnya lagi. Aduh, sungguh memalukan kamu. Sungguh memalukan kamu, pocong. Apalah begitu, Mbah Lampor. Aku akan berjanji akan bisa mengalahkan Bobo Boy. Kamu kribo. Kenapa kamu kribo tidak bisa mengalahkan Bobo Boy? Aku gak bisa mengalahkan Bobo Boy. Karena Bobo Boy kentutnya sangat jauhnya luar biasa. Bener-bener susah kan, Bobo Boy. Bentut lagi aja. Waduh. Bener-bener gak nebel kan, waduh. Sungguh terlalu kalian semua. Ku akan kasih kamu kekuatan. Satu persatu. Aku akan coba dulu. Ubin akan kukuat. Kasih kekuatan agar dia bisa menyamar sebagai teman Bobo Boy. Ubin, kamu akan aku kasih kekuatan agar kamu bisa berubah wujud menjadi siapapun itu. Bersiap. Ya. Tush. Si Mbah Lampor, akhirnya aku semakin kuat sekarang. Hahaha. Mudah-mudahan Bobo Boy bisa aku tangkap langsung untuk kamu. Kamu akan mengukas kekuatan agar bisa berubah menjadi Ondel Wocil. Agar kamu bisa mencari kelemahan Bobo Boy. Oke, kalau begitu, Mbah Lampor, aku siap kamu kirim kemanapun itu. Aku akan tangkap Bobo Boy. Ubin Lampor akan aku kirim kamu sekarang juga. Akhirnya Ubin sudah berangkat aku kirim. Mana ya Bobo Boy? Dari tadinya nyari Bobo Boy gak ketemu-temu juga nih. Waduh, cari ah, nyari bener pantul nih. Perlu bantuan aku nih. Waduh. Wah, ada Merkona nih. Jadi Merkona nih. Kamu Bobo Boy, bener-bener ngagetin aku Bobo Boy. Tiba-tiba di depan muka aku. Merkona, kamu lagi ngagetin aku aja nih. Aduh. Yaudah, Merkona, kamu mau kemana? Ada kabar gembira nih Bobo Boy. Ada jubah hitam mencari kamu Bobo Boy. Dia mau bantu kamu Bobo Boy. Jubah hitam? Wah, jubah hitam itu aku udah tahu Barkona. Kemarin aku udah lihat tuh, dia bilang mau bantu aku mengatasi masalah Lampor. Ha?
Mantap dong kalau begitu, Bobo Boy. Yaudah, Bobo Boy, bangun Bobo Boy. Ayo kita cari jubah hitamnya yuk. Ayo kita cari. Nah, ayo kita cari Markona. Si jubah hitam. Potong, kamu diam di situ ya. Kamu akan berubah menjadi ondel bocil agar bisa mendekati Bobo Boy. Akhirnya kepala kamu sekarang jadi ondel bocil, potong. Terima kasih. Tom, sekarang kamu kutugaskan untuk mencari Bobo Boy. Dan kamu harus mencari tuh. Yuk, Markona, kita berangkat. Wah, lama Upin, bener-bener sakti dah senjatanya ya. Markona, tolong bawa aku, Markona. Nih, aku cepat-cepat lari nih, agar dia selamat. Markona, aku duluan ya, Markona. Wow. Aku harus lari nih, lari. Wow. Sekarang aku akan menangkap Bobo Boy. Aku menghilang dulu. Lari. Mudahan Upin Lampor enggak menangkap aku. Ya, aku mau main layangan dulu Wah, mudah-mudahan aja ada Bobo Boy nih. Hah? Bobo Boy kemana ya? Lah, itu ada Bobo Boy tuh. Lagi ngapain ya, Bobo Boy? Badut Mantul. Wah, akhirnya ada teman juga. Mantul! Bodo Pantul, sini Bodo Pantul. Ya Bobo Boy. Waduh, kamu ngapain Bobo Boy di sini Bobo Boy? Ya Bodo Pantul, tadi ada Lampor lagi tuh, Lampor Upin. Aku mau ditangkap. Lampor Upin lagi. Huh? Wah, kita harus cari bantuan nih kalau begini nih Bobo Boy. Aku akan mencoba dulu ilmu dari Mbah Lampor. Siapa tahu aku bisa menyerupai wujud teman dekatnya Bobo Boy. Siap. Akhirnya aku bisa menyerupai wujud temannya Bobo Boy. Wah, ngapain tuh ya? Dan dia nggak tahu kalau aku sebenarnya adalah pocong. Tuh ondel bocil. Hah? Ondel bocil? Bukannya kemarin kena dibawa sama Lampor? Boy. Boy, kamu pasti kaget ya lihat aku ya. Bocil, aku terkejut melihat kamu karena kemarin aku taunya kamu dibawa Lampor. Tenang, Bobo Boy. Aku adalah ondel bocil sakti. Jadi Lampor gak bakal bisa bawa aku. Yang benar kamu ondel bocil. Aku lihat kok kamu dibawa Lampor. Jadi aku gak percaya kalau ini emang kamu. Masih aja kamu gak percaya, Bobo Boy. Main nih, Bobo Boy. Masih gak percaya aja sama aku. Tenang, Bobo Boy. Aku akan ngebantuin kamu mengatasi Lampor. Yang benar kamu. Tapi bau-baunya kamu bukan ondel bocil loh. Masih aja gak percaya sama aku. Tenang aja. Aku adalah jubah hitam. Itu jubah hitam. Wah, jubah hitam kenceng banget tuh larinya tuh. Tuh, Bobo Boy, akhirnya jubah hitam datang juga. Bodo Pantul, kamu tahu kan Bodo Pantul jubah hitam itu membantu kita. Nanti dia akan nolongin kita, Bodo Pantul. Aku ceritain tuh yang kemarin. Jubah hitam, aku baru tahu ada jubah hitam, Bobo Boy.
Wah, ternyata banyak juga ya teman kamu ya. Bocil, akhirnya ada bantuan juga buat mengalahkan Lampor. Nah, kita bisa mengalahkan Lampor Upin. Itu suara Lampor. Onde Bocil, suara Lampor tuh, Onde Bocil. Lari. Lari cepat. Dia menghilang. Aduh, aku harus cari lagi tuh lah. Wah, akhirnya Lampor Upin takut tuh sama Iba Hitam. Iya, bener banget ternyata takutnya sama Jubah Hitam tuh Upin Lampornya tuh. Wah, bener ya ternyata jago juga tuh Jubah Hitam. Yaudah, ayo kita pulang dulu yuk. Kita mandi dulu. Ayo, let's go.